Oke, selanjutnya ini gaya Presiden Jokowi yang khas dan spontan seolah tidak peduli semua mata tertuju padanya. Selalu menarik perhatian, baik itu pujian maupun cibiran. Seperti Selasa 18 Oktober lalu, Jokowi mengunjungi Manado Times Square di sela kunjungan kerjanya. Apa yang dilakukannya di sana membuat orang terkejut karena Jokowi tertarik dengan diskon sepatu yang ditawarkan salah satu toko. Kehadiran Presiden Joko Widodo pukul 20.15 WITA di Manado Town Square atau Mantos yang tiba-tiba membuat kehebohan di pusat perbelanjaan yang sedang dipenuhi pengunjung. Begitu tiba, Jokowi langsung memasuki mal dan berbaur seperti umumnya pembeli biasa. Hadirnya Jokowi membuat banyak pengunjung mal yang ingin bersalaman dan menyebabkan Jokowi berjalan perlahan untuk menyapa dan memenuhi keinginan masyarakat berfoto. Tampak mendampingi Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, dan Wali Kota Manado Vicky Lumentut. Sambil melihat jajaran toko di dalam mal, Presiden Jokowi tertarik dengan diskon sepatu yang ditawarkan oleh salah satu toko. Di poster terpampang harga sepatu dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 per pasang. Sepasang sepatu akhirnya pas dipakai dan dipilih oleh Jokowi. Sepatu itu pun dibayar dan dibawa pulang. Belanja apa? Peresmian hutan, Pak. Belanja sepatu, karena ada diskonnya. Bahkan lewat akun Twitternya, Jokowi mengaku sedang mencari sepatu, terutama yang buatan lokal. Cuitan itu pun mendapat beragam tanggapan dan di-retweet 1.000 kali. Tim Liputan Berita 1, Manado, Sulawesi Utara.